BNN ini di atas kertas tidak bisa apa-apa. Bapak mau lihat dari sisi mana? Jumlah personilnya tidak mumpuni, kualitas personilnya juga tidak mumpuni karena tidak semuanya. Cara pasarannya sudah tidak, karena hari ini pun kantor BNN tidak ada sebenarnya. Jadi kita tunggu. Ya, Pak. Kertas pun tidak cukup, Pak. Gitu. Belum kita bicara sana prasana, Pak. Kita ini peralatannya sudah ketinggalan zaman, Pak. Mendeteksi perkembangan jaringan narkotika di kapal ini untuk keuntungan, Pak. Karena terus terang kalau alat yang digunakan oleh mereka dengan alat kita, itu kita jauh, Pak. Bahkan sekarang teknologi yang dimiliki oleh jaringan khususnya Tiongkok, Cina, Pak. Kita sama sekali tidak bisa mendeteksi, Pak. Gelap. Black. Satu ton yang ditangkap pada saat itu satu, ya, dan sebenarnya itu jumlahnya sebenarnya 1,5 ton karena kita buru-buru waktu itu dari pihak kepolisian buru-buru tangkap akhirnya hilang yang 500 kg. 5 ton sebelumnya sudah lolos, Pak. Sebelum itu 5 ton lolos, Pak. Karena apa? Kita sudah mengetahui tapi begitu kelanjutannya gelap, Pak. Hilang karena apa? Dia sudah menggunakan teknologi baru yang kita tidak bisa deteksi. Saya sudah menemukan teknologi itu, tapi kita tidak bisa beli, Pak. Di satu hal memang kita tidak punya kemampuan membeli karena mahal. Di sisi lain memang barang itu sulit membelinya. Penguatan keluarga, apapun juga.